Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita bersama Teacher Lin. Baiklah, pada kali ini Teacher nak ajak kawan-kawan untuk belajar mengenai haiwan liar. Baiklah, haiwan liar yang pertama yang Teacher nak kenalkan pada kawan-kawan adalah zirafah. Jom kita sebut sama-sama. Zirafah. Wow, pandai. Okey, dalam bahasa Inggeris kita sebut giraffe. Apa dia? Ya, betul. Giraffe. Wow, very good. Ha, kawan-kawan, cuba lihat gambar zirafah tu. Ha, zirafah mempunyai leher yang sangat panjang. Zirafah juga merupakan haiwan yang tinggi. Cuba kawan-kawan lihat gambar apa tu? Ha, itu adalah gambar gajah. Apa dia kawan-kawan? Gajah. Pandai. Okey, dalam bahasa Inggeris kita sebut elephant. Apa dia? Ya, betul. Elephant. Kawan-kawan nak tahu tak, gajah mempunyai dua gading dan juga belalai yang sangat panjang serta telinga yang sangat besar. Ini merupakan haiwan liar yang ketiga yang teacher nak kenalkan pada kawan-kawan. Siapa boleh teka gambar apa ni? Ha, apa dia? Ya, betul. Ini adalah gambar harimau. Ha, jom kita sebut sama-sama. Harimau. Okey, dalam bahasa Inggeris kita sebut tiger. Apa dia? Ya, betul. Tiger. Wow, very good. Kawan-kawan, cuba lihat gambar harimau tu. Badannya berbelang-belang. Haiwan yang seterusnya adalah, siapa tahu? Cuba teka, cuba teka. Ya, betul. Ini adalah singa. Apa dia kawan-kawan? Jom kita sebut bersama-sama. Singa. Ha, dalam bahasa Inggeris apa ya? Siapa tahu? Apa dia? Ya, betul. Lion. Wow, very good. Baiklah, cuba kawan-kawan lihat gambar singa tu. Ha, singa mempunyai bulu yang tebal di sekitar lehernya. Yang terakhir sekali adalah kuda. Apa dia? Jom kita sebut sama-sama. Kuda. Pandai. Okey, dalam bahasa Inggeris kita sebut horse. Apa dia? Horse. Wow, very good. Baiklah, aktiviti kita pada kali ini adalah puzzle haiwan liar. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti, bahan-bahan yang diperlukan adalah template puzzle, iaitu puzzle haiwan liar, gunting, kam dan juga kertas berwarna. Objektif bagi aktiviti pada kali ini adalah yang pertama sekali, kanak-kanak boleh menyebut nama haiwan berdasarkan gambar yang dilihat. Yang kedua, kanak-kanak boleh memadan bentuk melalui puzzle haiwan liar. Okey, kini sudah tiba masanya untuk kita lakukan aktiviti. Berikut merupakan langkah pelaksanaan. Okey, yang pertama sekali, ibu bapa perlu menerangkan aktiviti kepada kanak-kanak iaitu puzzle haiwan liar. Okey, yang kedua, kanak-kanak perlu diberi galakan untuk menyebut nama haiwan berdasarkan gambar yang dilihat sama ada di dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Yang ketiga, kanak-kanak perlu diberi peluang untuk melengkapkan dan memadan puzzle haiwan liar dengan bimbingan ibu bapa. Yang terakhir sekali, kanak-kanak perlu menampal puzzle yang telah dicantum di atas kertas berwarna. Bye! Selamat mencuba! Jumpa lagi!